Harus strong. Strong apa ya? Jangan duduk. Apa ini apa? We do as best as we can hiking ya. Deh, enggak mau. Ini kita hiking beneran. Jangan baru 1 meter nanti. Gendong. Lama banget itu. Hah, lama banget apa? Orang belum juga jalan. Dede mau duduk di pohon sambil makan apa, Dek? Mada. Saya makan ciki. Masa dia suka, tapi dia pernah makan... Ini kita hiking kedua kalinya ke sini. Jadi dulu itu aku sama Sekti berdua doang. Itu bukan yang jalan yang kita lewatin sama anak-anak ini. Yang ini tuh enggak terlalu nanjak dan muter gitu loh. Guys, jadi enggak terlalu curam gitu. Ini mah aku masih sanggup ya. Jadi masih sanggup sampai selesai. Ini mah hiking tipis-tipis gitu loh. Tapi kan lumayan ya. Jadi olahraga lah seenggak-enggaknya. Bukan yang ekstrim, bukan yang jalan yang satunya lagi gitu. Main-main begitu, gak suka loh. Mie, mulai tuh. Ya, ini kita sudah mau sampai ke restoran. Nah, ini anak-anak happy banget ngelihat kuda. Kudanya lucu ya. Ini kuda, kudanya warnanya bagus. Nah, ini kita makan, guys. Seperti biasa, makanan bule. Ya, sandwich, burger. Ini sandwichnya enak ya. Biasanya plain gitu, ini ada rasanya. Nah, ini rainya burger. Abang panini apa panini ya? Nah, ini Papi Ryan burger juga. Begitu. Habis itu, biasa sebagai reward-nya rannya hiking-nya selesai, dihadiahin sama papinya ice cream. Dia pesan es krim vanilla, abang Oreo, si Sekti, pistachio kalau nggak salah deh. Ini one cup-nya gede banget. Punya papi? Pistachio. Pistachio ya papi. 72 hours later. Hi guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau belanja lagi, belanja-belanja. Habis kita hiking. Ya, belanja mingguan cerita ini. Jadi guys, karena kita ini mau pindah, karena kita itu mau pindah negara, jadi kita belanjanya emang gak sehebring biasanya. Karena kita secukupnya aja, biar gak berlebihan waktu kita pindah icu, begitu. Mau pindah kemana sih? Kita mau pindah ke... Dari Snowdon kita mau ke Tesco dulu. Dari sini ke Tesco 17 menit. Okay. Let's go, Pi. Let's go. Makan dulu. Makan ice cream dulu kita. Ke Malaysia. Kita mau kemana, Bang? Kita mau pindah ke Malaysia. Nanti rencananya kita mau buat syarat-syarat membuat visa kerja ke Malaysia. Ribet gak sih, Bi? Buat visa kerja. Ribetan mana visa UK, visa kerja ke UK sama visa kerja ke Malaysia? UK. Lebih ribet UK? Kenapa tuh? Gak tau.
lebih banyak syaratnya kali ya. Lebih banyak syaratnya, lebih banyak syaratnya UK maksudnya. Nanti kita bahas lebih mendetail di nggak next video deh. Pokoknya tergantung sekti deh. Tergantung sekti moodnya kapan. Nggak bisa deh kalau tergantung mood dia, dia nggak mood-mood say. Jadi kita palak aja, mendadak ajakin dia masih mau, terpaksa mau. Ya Bi? Ya Bi? Kapan Bi? Kira-kira Bi? Buat syarat kerja visa. Oh guys, jadi kita tuh mau pindah ke Malaysia. Se-happy itu gue pindah ke Malaysia karena deket sama Indonesia kan. Terus naik pesawat pun cuma 2 jam, lo bayangin cuma 2 jam. Beda jam cuma sejam. Di sini kan beda jamnya 7 jam atau 6 jam tergantung cuaca ininya. Nah, terus kenapa memutuskan pindah ke Malaysia? Karena kita mau mendekati Indonesia, begitu. Ada plan loh mau pindah ke Meksiko tapi tidak jadi. Kita tanya anak-anak, mereka happy nggak pindah? Apa? Nah, kenapa guys? Gue baru bilang sekarang kalau kita mau pindah karena visa Malaysia aku udah di approve. Jadi berani ngomongnya. Kalau belum kan nggak pede ya Pi. Nanti ada aja gitu loh, bisa jadi nggak jadi ya kan? Nah ini insya Allah jadi, makanya kita bilang, udah makanya gua berani bilang begitu. Happy nggak pindah, Dede happy nggak kita pindah ke Malaysia? Happy nggak? Nggak. Dede suka sekolah di sini, Dede pakai seat belt, oh my god. Bisa, di kebiasaan deh. Sini main pegangin, ah kamu alasan aja. Ryan happy nggak pindah ke Malaysia? Dek abang sedih nggak? Ninggalin negara ini. Iya. Abang sedih ya? Karena abang senang sekolahnya ya? Mainannya lebih mahal di situ. Oh my. Oh, kalau beli mainan lebih mahal di Malaysia. Ya. Emang abang pernah beli mainan di Malaysia? Sedih. Ih, di Indo kan murah. Gimana sih kamu? Di Indo lebih mahal. Oh, di Indo lebih mahal ya, Bang. Nah, begitu, Mam, ceritanya anak-anak sih kelihatannya semangat ya pindah ke negara baru gitu. Tapi mungkin karena mereka tuh udah betah ya di sekolah sini. Jadi corong. Mereka udah betah di sini karena katanya temannya baik, guru-gurunya apalagi baik. Tapi kan di Malaysia juga pasti baik-baik kan. Jadi tuh sekarang kita tuh lagi sibuk banget untuk mengurangi barang-barang yang udah kita punya gitu. Karena jatah dari kantor Malaysia dikit dibanding dari Indonesia ke UK. Dari Indonesia ke UK itu kita dapat jatah barang ya, Mams ya, furniture itu 4.000 feet. Sekomplek dong. Itu enggak banget. 40 feet container. Kok 40 feet? 20 feet. Aja dari Indonesia ke UK itu kita dapat jatah 40 feet. Ya kan? Benar enggak, Bi? Dari UK ke Malaysia 20 feet. Terus ya, Mams ya, yang paling lucunya lagi, mereka untuk ngecek ngeliat-ngeliat barang itu pakai handphone, video call. Emang luar biasa di sini. Entah kenapa begitu. Kenapa begitu, sayang? Enggak tahu ya. Males. Mahal. Mahal ya, Bia? Di padahal kita sama di Indo ya, di Indo sama di US itu dia datang ke rumah loh. Datang ke rumah ngecek, "Oh, ini kelebihan, ini kekurangan." Nah, setelah kemarin orang barang itu ngecek, dia video call-nya lewat video call. Nih, begini nih, ini gue video sedikit doang waktu dia video call. Ini dia. So food is not going, but there's a couple sort of plates and everything that will go. And what was the bottle? And then I'm opening it. So the food will not go, but there are. So this side, most of it is not gonna go, but the other side, just a couple glasses and yeah. Okay. Thank you very much, sir. And then if I open another one, this is another plates. Yep. That's
Yep. Ini mau taruh sini. Nah, terus jadi begitu dia lewat video call, jadi nggak ngelihat langsung gitu barangnya sebanyak apa. Sekarang kita lagi ribet mengurangi barang itu, barang tersebut. Kayak sofa, rencananya kita mau jual. Terus bukan baju-baju, barang-barang, mainan, alat-alat dapur mau dikurangin. Kan mainan abang udah mami kurangin kan? Ya. Kurangin dikit, ya. Begitu, Mams. Begitulah cerita kita, curhat kita sebelum kita belanja. Iklan dulu, iklan. Jadi begitu, Mams. Doakan kita selamat sampai tujuan, dan rencananya kita pindah itu Desember, tanggalnya belum pasti. Okay. Pokoknya nonton terus. Desember 2023 ya? Iya, Desember 2023. Pokoknya ikutin terus kisah hidup kita selanjutnya. Oh, minta. Ya Allah, dia cuma sisain segini, bro. Habis loh. Wow. Oke ya. Okay, kita belanja. Habis, kan? Sudah sampai ke Tesco Extra, guys. Jadi Tesco Extra itu lebih gede daripada Tesco yang dekat rumah kita. Oh, parkiran aja gede banget, guys. Oh, ini dia Tesco Extra. Oh my god, sakit dong. Oh my god, Ami gak bisa napas, guys. Oh my god, let's go. Kita mau belanja, guys. Mau belanja. Tesco extracts. Ini kacamata mami. Gue cari-cari di mana kacamata gue. Saking ramenya manusia di dalam. Biasanya penuh. Pumpkin nih. Iya, 95 pi nih, murah nih yang bang ini, bang. Pumpkin. Mau buat apa bang ini, bang? Buat apa biasanya? Halloween. Kita pakai ini aja biar lebih gempel. 95 aja kan sayang? Iya. Yang murah gede aja lah. Gede lagi. Hah? Gedenya beda antar rumputan. Iya. Yang sama lah. Ini jangan ya, benar lucu. Ini. Dede beli juga kan? Boleh enggak? Boleh. Berapa itu? Coba. Jadi mau itu katanya, Pi? Mau jadi itu katanya? Ini juga, Pi? Brown bear mask. All fresh. Lucu banget ya. Scan. Mana barcode-nya mana? Nah, ini deh. Udah. Bang. Iya, 20 pound. Segede bagong gitu. Kalau mau punya. Punya dong, club card. Wow, abang gede banget. Abang gak jadi itu. Beli apa tuh, Pi? Listerine. Enggak punya. Sama sikat gigi. Abang mau beli itu, Pi. Tuh. Pistol gede itu. 20 pound aja kan. Waduh. Uangnya gimana nanti, Bang? Emang Abang uangnya ada berapa di Papi? 14. Tinggal 6 lagi. Gedean itu, Bang. Dia kalau ya udah belilah, Bang. Nanti tinggal 6-nya ngutang aja, ngutang. Hah? Nanti aja. Ih, hebat tuh dia. Dia mau nabung katanya. Dia mau nabung 6 pound lagi. Ya half price tuh. Dari 50 pound tuh, dari 50. Tuh, dari 50. Oh, banyak juga, Bang. Bawanya gimana nih, Bang? Pindahan. Enggak, Bang, kayaknya beli sekarang deh, Bang. Nanti kalau dia udah enggak lagi half price gimana? Sekarang aja, nanti Abang utang aja ke Papi. Ini, Bang.
Yang ini. Isi berapa ini? Isi sampai kita pindah aja nih. 3. Ya, 32. 32 cukup nih. Yap ya. 2. Enggak, scan dulu, Bang. Scan. Ini udah di-scan nih sama Papi tadi. Wow. Banyak banget. Mantap. Ini mahal amat ya, 925 isi 35 untuk 7 piring. Esai. Ini aja yang biasa nih. Ini aja ya? Mold ya? Oh ya, oke. Jadi kita kan mau pindah ya guys ya. Jadi tuh orang yang ownernya, landlordnya ngomong, ya nanti tinggal dibersihin aja gitu. Tapi tetap aja sih, biasanya kalau udah dibersihin sama kita, tetap aja dipotong dari deposit. Misalnya kalau ada yang rusak-rusak, ada yang masih kotor, begitu. Di sini tuh gitu. Jadi kalau kita mau pindah, mau keluar dari tempat rentalnya, harus dibersihin. Lucu. Oh, soalnya kita di. Udah kan? Oh, ini terus remove, terus scan, remove itemnya di scan. Kemahalan saya, kita beli yang murah aja. Tuh. Yes. Ini udah sih. Oke, terus apa yang mana? Ganti itu. Yang ini aja. Ya kan ini. Tuh, harganya ini 70 udah. Pi. Belum. Buat yang mampet, Mam. Oh, itu mampet. Berapa itu? 3. 3 pound. Ih, seram. Ada. Ya, Bia, yang ultra strong aja. Ini apel seperti biasa untuk abang sekolah sama dede. Watermelon mau. Isi pilar atau normal? Ini normal ini. Enggak ada sama ini. Yang kecil dong, Bang. Ini sweet. Ya, sweet yang itu. Yang ini enggak enak, Bang. Mami udah pernah nyoba. Ambil 4, Bang, ambil 4. Lah, mana aja lah. Enggak enak, Bang. Janganlah, ini aja. Ambil 4 ya. Kok kecil-kecil amat sih? Enggak apa-apa, Bang. Iya. Enggak, dia lagi kecil-kecil banget. Dede, kamu kenapa? Dem. Mau pulang, capek. Let's go. Yuk, ada. Where is my candy? Katanya. Yang itu aja medium ya. Baru itu. Kalau sekarang hari Minggu, jadi cepet ininya tutupnya ya. Siapa tutupnya loh? Nggak berasa udah jam 4 aja sih. Gila. Ceng scan sih. Sama kopi sih. Oke. Dia lebih gedean Asta, telur Asta dibanding telurnya si Intest. Boleh itu, sayang? Oh, sama snack, Papi. Tapi apa yang udah jelas-jelas aja? Yang udah jelas-jelas aja ya. Yang jelas-jelas yang mana?
semuanya. Itu tinggal di scan. Si abang karena udah dapet pistol, dia udah mau pulang aja guys. Udah nggak sanggup lagi main. Kan tapi nih? Enggak. Di? Papi nggak suka ini lagi. Oke. Okay. Di apa lah tadi? Popcorn. Oh ini. Abang mau, abang makan. Ini gede. Kita saja lagi makan kemarin. Kita yang udah. Scan dulu sayang, scan. Satu aja lah. Satu aja lah. Satu aja lah. Ini snack sukaan saya sendiri udah. Wow. Wow. Beli banyak ya, Shay. Dek, enggak ada Kinder Joy, enggak ada yang lain. Ini Kinder Joy, Kinder Joy. Oh, Dek ngeliat itu. Oke. Okay. Oh, iya itu ya. Ini coklat bukannya. Nih, enak ya, Dek? Apa Dede beli apa akhirnya? Milky Bar. Ih, lucu banget Milky Bar. Wow, karena hari Minggu kita udah tutup, Shay. Ayo, keluar. Nih, kita kan pakai scan. Jadinya bayarnya di sini. Tuh. Di. Udah ada totalnya. Oh, savingnya 37 pound. Oke banget. Rame, Shay. Do you have any item that will not scan? No. Yeah. Semua udah scan kan? Ngerti ya? Ngerti dong. Kayak gitu kok ngerti bro. No. Oke deh, segitu aja belanja kita hari ini. Thank you for watching.